بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله، بشكر pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu dalam kuliah Tazkiyatun Nafs, pembahasan berkenaan dengan Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Iaitu menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan. Karangan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Baik, jadi kita sambung perbahasan kita berkenaan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala untuk mengukuhkan maksud yang terkandung dalam asar Qatadah, iaitu yang kita dah baca sebelum ini, terkait dengan perkara-perkara yang melibatkan syaitan, amalan syaitan. Dan apa-apa itu amalan syaitan yang terkandung dalam Qatadah punya riwayat yang sebelum ni, yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir. Baik, jadi kita dah sebut sebelum ini, sihir termasuk daripada amalan syaitan. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Dan kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, wa amma kaunu syi'ri qur'anuhu fashahiduhu ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموطة. طيب، antara syahid ini bukti ataupun penyokong yang menyokong makna yang menyebutkan syair itu adalah Quran syaitan, itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis daripada hadis Jubair bin Mut'im, bahawasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا تيجا قالي الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Baik, ini riwayat ini ada khilaf di kalangan ulama hadis, ada yang mendhaifkan dan ada yang mensahihkan. Jadi poin kita nak tengok maksud dia, a'udzu billah, kemudian Nabi baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Jubair bin Mut'im tengok Rasulullah SAW solat, jadi Nabi baca istiftah, pembukaan, dan doa istiftah ni banyak kan, ada banyak lafaz. Di antara yang lafaz yang disebutkan oleh Imam bin Mut'im, dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kan, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Baik. Tapi Imam Ibnu Khuzaimah dhaifkan. Apa dia? Ada juga yang dhaifkan dari sudut tafsiran yang akan datang pada hadis, dalam hadis yang sama. Baik, hadisnya Nabi Jubair bin Mut'im, dia kata dia melihat Rasulullah SAW solat dan Nabi baca Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira tiga kali, Allahu alhamdulillah kathira alhamdulillah kathira alhamdulillah kathira tiga kali, subhanallah subhanallah bukratan asila wa subhanallah bukratan asila wa subhanallah bukratan asila tiga kali. Kemudian Nabi isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, ya aku mohon perlindungan kepada Allah atau dengan Allah daripada syaitan yang dirijam, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, daripada nafkhihi. Qala, kata perawi,
Nafsuhu asy'ru. Maknanya nafasa, eh? Kalau kita tengok nafasa ni asalnya adalah apa? Merujuk kepada dia macam hembusan, eh? Macam hembusan, eh? Yakni ataupun kita boleh kata juga nafasat ni apa kita kata hembusan, eh? Dia bukan hembusan, dia macam apa kita nak terjemah dalam bahasa Melayu. Dia apa yang apa kita kata nafas ni, apa yang kita hembuskan daripada mulut kita, sama ada air liur atau selain angin, kan, ataupun air liur, itu nafas. Nafasa yang nafasa nafsan wa nafsanan nafsanan. Kalau orang isap rokok, dia hembuskan asap, bukan keluar nafas, itu panggil nafas, kan, hembusan. Kita kata apa dia hembusan nafas. Jadi ditafsirkan oleh perawi hadis qala asy'ru, maknanya syair, syair syaitan, kan, nafas. Wa nafkhuhu nafakh nafakha nafakha pula nafkhuhu, maknanya kita kata dia dia hembusan yang lebih kuat, kan. Dia sama juga, dia macam nafasa juga, tapi nafakh ni dia lebih sa, dia beza sa dengan kha tu. Sa ringan, kha dia berat, ha? Jadi kita nak nak bezakan. Dia sama maksud dia, maknanya dua-dua hembusan, kan? Tapi dia ada perbezaan yang apa, perbezaan sedikit, kan. Nafasa ni kita boleh terjemah menghembus, meniup, meludah, melepaskan ataupun meludahkan, selalunya menghembus nafas, nafasa. Kalau nafakha, nafakha ni dia lebih, dia meniup juga, dia 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 ada makna yang lebih. Nafakha ni dia meniup dengan kuat, kan, meniup, menghembus dengan kuat. Kalau disebut kita nak isi, kita nak tiup belon, kan, nak nak, nak bagi, apa dia, nak isi angin dalam belon, itu panggil nafakha. Dia meniup belon, kan, sebab dia perlukan apa dia kita kata diperlukan daya yang lebih lah. Nafasa ni, nafasa lebih pada yang ringan, nafakha dia lebih besar, ha? Dia lebih kuat, kan. Jadi nafakha, kata ulama hadis, al-kibru, sombong, kesombongan, itu adalah hembusan syaitan, nafakha. Baik, kemudian yang berikutnya, wahamzihi mutah, ha? Wahamzihi maknanya al-mutah, mutatan ataupun al-mutah, ha? Yani disebutkan oleh oleh apa dia, ulama apa dia menjelaskan hadis ini, ya, wahamzihi, kita kita tengok apa syurah hadis kata apa dia maksud wahamzihi. Dia sebenarnya tafsir tu, syarah tu ada dalam hadis tu, kan, dalam Sunan Abi Dawud, dalam dalam Ibnu Majah ada, kan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Aunul Ma'bud disebutkan nafkhihi naf wa hamzihi al-mutah bi sukunil waw biduni hamzi wal murad biha ha huna al-junun. Al-mutah maknanya maknanya daripada gila, ha? Daripada kegilaan, al-junun, kan, disebut al-mutah, ha? Al-mutah, ha? Disebut sebagai gila, maknanya dia adalah apa,
daripada syaitan. Asabal junun, kan? Asabal junun. Jadi hadis ni dia ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dari sudut status dia. Tapi kat sini Imam Ibn Qayyim ambil dari sudut makna. Mak dia ada bezalah. Yang bahagian pertama tu ada yang kata daif, ada yang kata yang a'udzubillahi minasyaitanirrajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi ini sahih. Ini antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu mensahihkannya dalam kitab beliau Sifatus Salatin Nabi, sifat salat Nabi ka'annaka tarah. Memang ada. Sebab tu kita antara lafaz isti'adzah yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ini sunnah. Kan? Kita pelbagaikan bacaan isti'azah. Dalam solat maknanya ataupun di luar solat. Dalam solat, sebelum kita baca surah Al-Fatihah itu, disunnahkan untuk kita baca isti'azah. Disunnahkan. Jadi, kadang-kadang kita mungkin kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Satu lafaz je, tetapi datang dalam riwayat yang pelbagai, kita baca dengan tambahan A'udzubillahi minasyaitanirrajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Ini sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah antara yang mensahihkan hadis ini, dan sebelum beliau sebelum beliau ada apa juga ulama-ulama lain yang mensahihkan. Cuma yang bacaan istiftah tu yang Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, Subhanallah bukratan wa asila, itu diperselisihi. Itu dari sudut praktikal lah, dari sudut praktik. Baik. Dan disebutkan daripada Nafi' bin Jubair, dia kata Nabi SAW baca bacaan istiftah tu dalam solat tatawu', dalam solat sunat. Solat sunat. Tapi ala kulihal, kalau kita nak beramal dengan istiftah dengan macam ni pun ada sandaran lah. Mana ada sandaran. Walaupun ada perbezaan pendapat dari sudut ke status hadis tersebut, tapi maknanya sahih. Sebab dia bawa pada lafaz yang takbir, tahmid dan juga tasbih. Kan memang memang syarat minimum, kalau hatta even orang yang tak hafal surah Al-Fatihah kan, sebab tu ulama istinbat daripada sini, daripada riwayat ini, orang yang contohnya muallaf yang baru masuk Islam, dia tak hafal surah Al-Fatihah, dia wajib solat dah. Jadi waktu dia solat tu dia nak baca apa? Dia dalam proses nak hafal surah Al-Fatihah, dia takkan dia nak tinggal solat. Dia wajib solat. Tetapi dia boleh baca dulu subhanallah. Dia baca dulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun Allahu akbar walhamdulillah apa dia? Subhanallah wa la ilaha illallah, ataupun Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katira, alhamdulillah katira, 3 kali 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu cukup untuk menggantikan surah Al-Fatihah. Ini bagi orang yang belum hafal surah Al-Fatihah lah. Contohlah kita berhadapan dengan orang yang mualaf, so kita tak, macam mana kita nak ajar dia surah Al-Fatihah dalam dalam fasa dia masih lagi belum hafal. So kita nak suruh dia solat, kita nak baca apa? Okay, kau baca je Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, contoh. And itu daripada situ ulama istinbat daripada riwayat ini. Ada pelbagai apa pendapat lagi kalau kita tengoklah dalam bab fiqh. Ala kulli hal ada sandaran kan. Tapi kat sini poinnya Imam Ibn Qayyim nak cerita dekat kita di sini makna nafthihi, nafkhihi dengan hamzihi. So kalau kita tengok nafasa tadi nafthihi, apa maksud dia? Syair. Kan? Syair. Sebab itu kata kata Imam Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apa dia syair di sini merujuk kepada syair yang mazmum, syair yang tercela, ataupun qasaidul mazmumah, kasidah-kasidah yang tercela, yang ada dalam kasidah ataupun syair itu perkara-perkara yang mengharamkan, atau ada perkara-perkara yang menyifatkan kecantikan wanita untuk ada fantasi-fantasi yang tidak baik, perkara-perkara yang menggalakkan kepada perzinaan dan seumpamanya. Itu maksud syair, yakni syair yang mazmum, tercela. Maknanya terkeluar daripada situ syair-syair yang baik, syair-syair yang mengandungi makna yang baik, maka itu harus. Itu bukan
hembusan daripada apa, tiupan atau hembusan daripada syaitan. Contohnya syair yang menggalakkan kepada kecintaan kepada Allah, syair yang menggalakkan untuk ilmu, contoh syair yang menggalakkan untuk berjihad, syair yang menggalakkan untuk membantu saudara sesama Muslim, contoh syair yang menggalakkan kepada kepada al-birru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, itu diharuskan. And wa nafkhihi maknanya kesombongan, al-kibru. Jadi nafakh ni yakni syaitan menghembuskan ke dalam jiwa-jiwa manusia daripada perasaan sombong, yang mana sehingga manusia itu yang terpedaya dengan hembusan syaitan itu, dia merasa sombong ke atas hamba-hamba Allah yang lain. Sebab itu nafakha ni dia lebih, dia sebab itu dia maknanya lebih, sebab dia ada makna makna azama, kan. Kata sahib Aunul Ma'bud, dia kata wa nafkhuhu al-kibru, wa innama fassara an-nafkhu bil-kibri li'anna al-mutakabbir yata'azam la siyama idza madaha. Dia dinamakan nafakha itu dengan wa nafkhihi itu kan, dengan sombong, kerana orang yang sombong itu yata'azama, dia rasa besar, dia rasa besar diri. La siyama idza madaha, lebih-lebih lagi bila dipuji. Bila dipuji kan. disombong. Macam orang Yahudi lah kan. Orang Yahudi ni kalau kita lagi puji dia, kan, dia lagi sombong. Kononnya teknologi dia canggih, kononnya tak boleh diserang dan sebagainya. Tapi sekali Allah Ta'ala hantarkan hamba-hambanya yang orang pandang lekeh dan sebagainya, daripada mujahidin, Palestin, masuk, boleh kita kata masuk ke kawasan Israel itu dengan apa, melalui udara kan, menyerang orang yang tengah menari apa semua tu, tu geng-geng LGBT apa semua tu, itulah nasib mereka kan. Jadi itulah orang apa, contohlah orang Yahudi dia pun sombong kan. Bila dipuji lagi ikut dia orang sombong. Sebab tu kita tak perlu sangat nak angkat sangat teknologi-teknologi dia pun tu. Ya, kita belajar daripada, ya, tak nafikan mujahidin di Palestin tu mereka ada strategi dan sebagainya. Kita doakan kebaikan kepada mereka. Moga Allah menjadikan bedilan dan juga panahan ataupun tembakan mereka itu tepat mengenai sasaran-sasaran musuh. Dan semoga Allah merahmati mereka yang terkorban dan menyembuhkan mereka yang tercedera dalam kalangan saudara kita di Gaza. Baik. Jadi contoh ya, apa dia? Nafkhihi, ini orang sombong. Dia kalau dipuji lagi dia besar diri. Ya ta'azama. Itu maksud wa nafkhihi. Jadi syaitan menghembuskan ke dalam hati-hati orang yang sombong ini rasa besar diri. Itu maksud wa nafkhihi al-kibru, sombong. Wa hamzihi maknanya al-mutah ni, kata syurah hadis dan antaranya juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, as-sirah ataupun as-sirah ataupun bukan as-sirah, as-sar'u. Dia beza. As-sirah maknanya pertentangan, penentangan. As-sar'u maknanya rasukan. Rasukan. Maknanya al-mutah. Dinamakan al-mutah. Ya, kerana dia boleh sampai bawa kepada gila dan juga sampai boleh bawa kepada mati, kematian. Jadi kita minta lindung. So dalam hadis ni kita minta lindung kepada Allah, daripada Allah, kita minta lindung kepada Allah dengan Allah daripada syaitan yang direjam dan daripada nafkhihi, hembusan, yakni syair syaitan, nafsihi syair syaitan, nafkhihi kesombongan yang dihembuskan daripada syaitan. Wa hamzihi al-mutah maknanya as-sar'u, rasukan syaitan. Itu maksud dia. Kan? Jadi ini dalil daripada penjelasan daripada salaf, iaitu menunjukkan syair itu adalah syair yang tercela itu, yang ada di dalam perkara-perkara yang haram, itu adalah
syair apa dia syair syaitan ataupun adalah Quran syaitan adalah datang daripada syaitan. Itu dalil dia. Kan? Baik, kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, walamma 'allama Allahu rasulahu al-Qur'ana wa huwa kalamuhu sanahu an ta'limi an ta'limi Qur'an asy-syaitan wa akhbara annahu la yanbaghi lah. Faqala wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Bila setelah Allah Ta'ala mengajar Rasulnya Al-Quran, yakni melalui Malaikat Jibril, kan? Dan Al-Quran itu adalah kalamnya, kalam Allah, perkataan Allah, sanahu an ta'limi Qur'an syaitan. Maka Allah menjaga Nabi Muhammad SAW daripada pengajaran Quran syaitan. Maknanya Allah tak ajar ataupun tak menggerakkan kepada Nabi SAW untuk mempelajari Quran syaitan, yakni syair-syair yang tercela. Kan? Jadi kemudian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bawa dalil daripada Al-Quran, iaitu dalam surah Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Apa maksud wa ma 'allamnahu? Maknanya wa ma 'arafnahu wa fahhamnahu. 'Arafnahu wa fahhamnahu. Kami tidak memberikan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepadanya, yakni Muhammad, asy-syi'ra, yakni syair, yakni al-qaulul mauzun al-muqaffa qasdan atau al-muqfa qasdan, yakni perkataan yang ada wazan, yakni wujud syair lah, gurindam, qasidah. So Allah kata dalam Quran, Allah tak ajar Nabi Muhammad, Allah tak bagikan Nabi Muhammad ni pembelajaran, Allah tak turunkan Jibril untuk ajar syair. Wa ma yanbaghilah. Ma yanbaghi mana la yuhsin wa la yasih wa la yajuz. Maknanya tak sepatutnya, tak seharusnya. Tidak sepatutnya. Sebab orang musyrikin tuduh Nabi Muhammad bawa syair kan. Syairun majnun, penyair yang gila. So Allah Taala nak nafikan. Wa ma yanbaghilah. Jadi Al-Quran ini bukan syair. In huwa illa zikrun. Tidak adalah. Tiadalah. Lam, in kat sini. In di sini maknanya. Merujuk kepada. Harfun nafyun. Bimakna. Ma an-nafiyah. Ya'malu amalu laisa. Ya'malu amala laisa. Maknanya. Laisa in huwa. In huwa illa. Maknanya laisa huwa. Tidaklah Al-Quran itu. Illa. Ada tulis istisna. Maknanya ada tu hasr, melainkan zikrun, yakni izatun wa tazkir, melainkan pengajaran dan juga peringatan. Al-Quran itu pengajaran dan peringatan, bukan syair. Kita kena faham ni. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Quran maknanya kitabullah yang dibacakan, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wa Qur'anun mubin maknanya wadihun atau muwaddihun, ya, jelas dan nyata. Jadi Quran ni bukan syair. So kita kena kembalikan Al-Quran ni kepada tujuan dia. Apa dia tujuan dia? In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin, izatun wa tadhkir, mau'izah dan peringatan, penjelasan. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Allah kata, kami tak bagikan pemahaman, kami tak ajar dekat Muhammad ni syair. Wa ma yanbaghilah, dan tak sepatutnya. Kenapa? In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Tidak adalah, tidaklah Al-Quran itu illa dhikrun, yakni izatun wa mau'izah. Izatun wa tadhkir. Tidaklah Al-Quran itu melainkan pengajaran dan juga peringatan. Wa Qur'anun mubin, dan Al-Quran yang nyata, Quran yang dibacakan yang sangat jelas. Ini isyarat untuk kita semua. Kita mai kelas-kelas ni, kita buat kelas-kelas ni peringatan, tazkirah hadis. Itu kelas ada kelas kan, tafsir, kelas tadabbur, kelas baca Quran, kelas apa dia akidah, kelas apa lagi, semua yang melibatkan
pemahaman nak yang kita nakkan tentang Al-Quran dan Sunnah itu semua tu masuk dalam makna wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa Quranun mubin. Hey, majlis kita bukan majlis syair. Majlis kita bukan majlis qasidah. Ha, itu beza. Kalau orang tanya apa beza ahli sunnah dengan ahli bid'ah? Ahli sunnah majlisnya adalah majlis zikir. Majlis zikir ni maknanya majlis izatun wa tadhkir. Majlis peringatan, pengajaran. Bukan majlis syair. Bukan majlis syair maknanya bukan majlis qasidah, bukan majlis ketuk-ketuk gendang, bukan majlis menari-nari, bukan majlis menyanyi-menyanyi, bukan majlis seronok-seronok. Tadhkir wa izah. Ah, ni kita kena tambih, kita kena bagi peringatan. Kan? Ada orang dia ingat majlis ilmu ni digantikan dengan majlis qasidah. Bila main majlis ilmu dia tak suka. Tapi kalau bab qasidah, ini qasidah itu, maulid itu, maulid ini ada penyanyi-nyanyi, jemput penyanyi untuk baca qasidah dan sebagainya, oi dia pun cerah mata. Kalau orang ajak main kelas, kelas tafsir Quran, tadabbur Quran, kelas hadis, kelas tentang tazkiyatun nafs, kelas ini mata pun jadi layu, mata pun jadi layu, malas. Jom kita pergi majlis qasidah. Dijemput penyanyi sekian-sekian. Ha, cerah. Nah, itu contohlah kan. Contoh. Jadi wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Dhikrun maknanya izah, pengajaran. Wa tadhkir dan juga peringatan. Al-Quran tu dia bukan syair. Itu kita kena tambih. Baik, wa amma kaunul washmi kitabahu fa innahu min amalihi wa tazyinihi wa li hadha la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwashimata walmustawshima fa la'ana alkatibah walmaktub 'alayha. Adapun tatu, ya, dikatakan dalam riwayat Qatadah itu tatu itu adalah tulisannya. Sebenarnya kita ana terjemah apa tatu kan, benda maksiat kan, tatu lah. Walwashma tatu, maka sesungguhnya dia tatu itu termasuk daripada amalannya dan perhiasannya. Ini amalan syaitan, perhiasannya. Dan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membuat tatu dan orang yang diminta buat tatu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshima. Ini kita kena hati-hati sekarang ni. Orang anggap tatu ni baik. Sampai ada yang buat tatu apa yang kalau orang kafir dia buat tatu permanent kan. Sekarang ni dah ada tatu yang dia tak permanent. Dia boleh tanggal senang. Itu pun sebenarnya tak boleh lah, haram juga. Tak kira lah dia boleh tanggal ke tak boleh tanggal ke kan. Dulu tatu buat kat atas kulit kan. Maknanya dengan apa dia apa mana kekal kat kulit tu. Yang kita bimbang ni sekarang ni. Bila contoh macam sekarang ni apa dia di negara-negara Islam kan. Contoh macam apa pemain bola kan, pemain bola di apa dia yang kebanyakannya tu bertatu-tatu kan, bertatu-tatu badan mereka pun. Ataupun pemain sukan dan sebagainya, tapi pemain bola lah selalunya kan. Jadi kemudian bila anak-anak kecil tengok depa tanya kan, kalau depa tanya kita boleh jawab benda tu berdasarkan syariat tak apa, tapi masalahnya perkara tersebut dijadikan sebagai kebiasaan kan, tidak ada tambih daripada apa dia pemerintah, tidak ada tambih daripada ulama, itu bahaya kan. Jadi apa dia lagi apa orang-orang yang kafir kan, mereka pakai tatu, kemudian dianggap tatu tu adalah maknanya bagus. Al-washma maknanya termasuk dalam tazyin dan amalan syaitan, perhiasan syaitan. Sebab tu Nabi laknat orang yang buat tatu dan diminta minta untuk buat tatu. Dan Nabi laknat juga orang yang tulis dan orang yang minta ditulis di atasnya. Tatu kan ada kan yang jenis buat tatu tulis nama isteri lah apa benda kan. Itu semua tu kita kena bagi tahu. Kadang-kadang ada orang Islam juga ikut. Dia kata tak apa. Kan? Tak apa. Ada yang tatu kat muka lah kan. Buat bentuk tu semua tu dilaknat.
Sebab apa dilaknat? Sebab dia ada bentuk taghyiru khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Allah dah jadi kita cantik-cantik ni, kita nak tukar. Dan sekarang ni bukan buat tatu saja, ada yang nak ubah muka jadi kucing pun ada. Nauzubillah. Kan? Bukan kata ubah apa dia orang panggil ubah gender saja. Nak jadi transgender, nak jadi laki perempuan, nak jadi perempuan laki, nak jadi laki perempuan, nak jadi laki laki, nak jadi perempuan, nak tukarlah. Ada yang tak mau jadi apa-apa pun ada. Wallahul musta'an. Ni sangat kita kata merungsingkanlah. Macam mana kita nak educate anak muda kita kalau golongan-golongan muda ni lah mereka senang terpengaruh. Jadi diajarkan tentang perkara yang berkenaan dengan sunnah Rasulullah SAW, antaranya tatu ini memang diharamkan. Nabi laknat. Kan? Pembuatnya dan orang yang minta dibuat. Wa amma kaunul maitati wa matruki tasmiyati ta'amuhu fa inna asy-syaitana yastahillu ta'ama idza lam yuzkar ismullah alayhi wa yushariku akiluhu wal maitatu la yuzkaru ismullah la yuzkar ismullah alayha fa hiya wa kullu ta'amin lam yuzkar alayhi ismullah min ta'amihi wa li hadha lamma sa'ala al-jinn alladhina amanu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو متروك تسمية. Adapun bangkai dan apa sahaja makanan yang ditinggalkan tasmiyah, makanan yang tidak dimakan dengan membaca basmalah, maknanya tak baca bismillah makanan tu, fa inna asy-syaitana yastahillu at-ta'ama idza lam yuzkar ismullahi alaihi. Syaitan akan makan. Syaitan akan makan menyertai makanan yang tidak dibacakan nama Allah sebelum makan. Yang ni kita kena didik anak-anak kita. Biarlah dia biarlah orang kata dia dia orang panggil apa, dia rasa bosan kalau kita hari-hari setiap kali makan tu kita tanya, dah baca bismillah, dah baca bismillah, dah baca bismillah. Biar dia rasa bosan, biar kita pun rasa berbuih mulut kita, sebab ini mengingatkan tentang perkara yang asas, kan? Sebab kita nak amalkan sunnah tu. Ya gulam sammillah qul bi yaminik, sammillah. Nabi suruh baca, Nabi didik anak kecil. Budak kecil inilah didikan dia, tarbiyah. Simple je. Tak perlu pun nak kena beli alat-alat tertentu ke, nak kena nak bagi, nak kena beli peranti yang khusus ke untuk ingatkan dia. Tak ada, tak ada. Maknanya, kalau kita makan dengan anak kita tu, ingatkan selalu. Dah baca bismillah? Tak baca? Baca balik. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kalau lupa kan? Itu didikan, tarbiyah. Biarlah dia rasa bosan ke, dia rasa sampai dia terbiasa. Dia kalau dah terbiasa, dia hilang rasa bosan. Awal-awal tu mungkinlah dia nak belajar. Orang tua pun sama juga. Kan? Tak, biarlah. Kan, kalau ada kawan kita ke, ada apa, orang yang makan dekat kita tak baca bismillah, tak tegur, kita tegur. Macam bismillah ke tak? Bismillah. Dia tak perlu pun dengan angkat tangan, kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Tak perlu pun, simple je bismillah. Dah baca bismillah tu, syaitan tak datang. Maknanya tak makan makanan kita sekali. Kalau lam yuzkar ismullah alaihi at-ta'am idza lam yuzkar ismullah alaihi wa yushariku asy-syaitan akilu. Syaitan akan menyertai kalau kita tak baca bismillah kalau kita makan. Ini benda ghaibiyat, hidden things yang kita tak nampak, wajib beriman. Dan amalan dia, kita kena baca bismillah. Yang sahihnya bismillah saja. Bahagian fuqaha kata tambah bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah. Harus. Tapi kita nak ikut yang lebih tepatnya, bismillah je lah. Bismillah. Tak perlu pun kena baca ramai-ramai. Rabb Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Tu baca panjang pula orang nak makan. Tanpa dah apa semua baca panjang. Ada dulu kes, satu kes tu anak tu, anak ke apa,
dia pukul bapak dia ke apa pasal bapak dia baca doa makan panjang. Orang nampak macam tak dididik apa semua, tapi salah bapak jugalah, tak tak yalah kita kata sebab tu kena upgrade ilmu kan. Maknanya tak ada, tak perlu pun baca macam panjang tu kan. Tapi orang orang kita biasa kan, dah biasa tu tak apalah. Tapi kita kena didik juga, baca sendiri-sendirilah. Ha, ni doa makan pun nak kena jama'i juga kan. Jadi kita kena normalkan yang sunnah tu. Ha, sunnahnya maknanya bismillah makan. Kan? Makan. Makan ramai-ramai bismillah. Sebut seorang-seorang, didik seorang-seorang. Alhamdulillah sekarang ni orang dah tak berapa dah amalkan yang doa panjang-panjang sebelum makan tu kan. Doa macam-macam lah, doa macam-macam. Allahul musta'an. Jadi yang penting kita dah baca bismillah. Bismillah makan. Simple. Sunnah simple je. Ikut sunnah tak ada masalah. Kan? Bukan kita nak kata orang yang baca panjang sikit tu tak ikut sunnah. Dia ikut nak ikut sunnah tapi dia tak kena dengan hadis tu. Dia tak kena dengan apa kita kata apa? Dengan situasi, dengan keadaan maknanya yang sekarang ni macam-macam. Ha? Maknanya yalah, setengah orang dia akan bagi alasan kena baca jama'i ramai-ramai kan, atau barulah berkat. Tak, itu pemikiran kamu kan? Itu pendapat kamu. Nabi SAW tak ajar para sahabat baca ramai-ramai. Tak ada dalil yang menunjukkan Nabi angkat tangan dulu, ha, mari kita baca doa apa ramai-ramai dulu. Amin, 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 sahabat amin. Tak, bismillah makan, makan. Kan? Macam lama-lama kan lauk tu sejuk pula. Ni bukan tempat kat situ, kita kena faham tempatnya, bukan kita kena banyakkan doa kat situ. Doa bismillah tu dah cukup. Tak kena kita baca doa sebelum makan tu banyak-banyak atas alasan kononnya. Ha, itu kita kata kalau kita ikut pemikiran kita apa, ikut kehendak kita, memang semua benda jadi baiklah. Kan? Dia tak kena lah. Baca. Tak perlu angkat tangan pun bismillah. Kan? Kan? Baik. Jadi itu dalilnya. Kata Imam Ibn Qayyim lagi, fahiya wa kullu ta'amin lam yuzkar alaihi ismullah min ta'amihi. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah ke atasnya, tidak dibaca bismillah, ianya termasuk dalam makanan, dia termasuk daripada makanan syaitan. Dalilnya lagi, sebab itulah kata Ibnu Qayyim, ketika jin meminta kepada Nabi SAW, jin yang beriman minta dekat Rasulullah SAW zat bekalan, kan? Maka Nabi SAW pun sebut kat mereka, lakum kullu azmin dzukira rasulullah alaih, bagi kamu jin yang Islam, jin yang beriman, setiap tulang yang disebut nama Allah ke atasnya itu makanan kamu. Maknanya jin, oh, jin yang Islam, jin yang beriman. Maknanya jin yang Islam, dia akan makan tulang yang dimakan oleh manusia yang dibaca bismillah. Falam yubih lahum ta'amu syayatin wa huwa matruku tasmiyah. Dan tidak dihalalkan, tidak diharuskan untuk mereka, yakni jin yang beriman tadi, makanan-makanan syaitan yang ditinggalkan tasmiyah. Maknanya memang dia ada perbezaan. Nabi Nabi jelaskan hadis itu dalam riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Mas'ud. Jin, makanan jin, jin yang beriman, setiap makanan yang setiap tulang antara makanan jin, tulang, setiap tulang yang disebut nama Allah ke atasnya. Maknanya kalau kita kat rumah kita makan ayam, ikan, ayam, daging, kan? Sup, gebok ke apa kan? Ayam. Bismillah kita makan. Makan. Kemudian dah habis tulang. Tinggal tulang. Baik, kita dah baca bismillah, tulang yang kita buang ataupun kita kita buanglah kan, tulang tak ada, kita simpan. Ada orang makan tulang. Ada orang yang di kalau tulang kecil-kecil tu dia boleh kekah-kekah kan, boleh dimakan. Tapi kalau tulang besar-besar tu tak makan. Baik, jadi siapa yang akan makan tulang yang orang Islam makan baca bismillah? Jin. Itu makanan khusus untuk
Jin Islam. Ini orang yang mengaji engineer tak boleh explain benda ni. Orang yang mengaji matematik tak boleh explain benda ni. Orang yang mengaji ekonomi tak boleh explain benda ni. Orang yang mengaji apa lagi? Bidang dunia, dia tak boleh explain benda ni. Orang yang mengaji ilmu wahyu, Quran dan sunnah sahaja yang tahu. Itu kelebihan. Allahumma musta'an. Sebab ada orang baru-baru ni pelekeh, dia kata orang yang apa, kenapa ustaz-ustaz tak mengajar engineering, tak belajar engineering, tak belajar bidang-bidang duniawi, eh? Boleh serang Israel dan sebagainya. Oh. Semua jadi pengajar, penceramah saja. Itu orang tak faham tentang nilai ilmu. Dia tak tahu beza antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dia tak boleh beza antara fardu kifayah dengan fardu ain. Dia tak boleh beza juga antara kewajipan jihad itu, adakah semua wajib keluar berjihad ataupun ada sebahagian yang perlu menetap. Dan dia tak faham juga kedudukan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu tu sama macam jihad. Ini ramai orang tak faham. Tambah-tambah orang yang duk main Facebook, main X 24 jam tu. Malas mengaji tapi duk semangat. Dia ingat dia lah, dia nak lawan dengan Yahudi tu dengan jadi keyboard warrior je. Tak. Buat apa kalau kita jadi keyboard warrior, lepas tu solat tak ke mana, ilmu tak tahu, baca Quran pun tak faham. Tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu dulu. Dia ada orang kongsi kat mana kan, komen dia kata, semua kenapa tengok ni, penceramah patutnya semua ustaz-ustaz ni kena belajar cara nak buat bom. Oi. Ini tak faham. Ini orang yang tak faham ilmu. Kata Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah, ilmu yang kita kata azkal azkiya, ilmu yang paling intelligent sekali adalah ilmu wahyu. Kerana para nabi dan rasul diutuskan untuk sampaikan wahyu. Bukan ilmu matematik, riyadiat, bukan ilmu engineering, bukan ilmu architecture, bukan ilmu apa lagi, matematik, bukan. Ilmu wahyu, Al-Quran dan juga sunnah. Tazkiyatun nafs, ilmu yang menyucikan jiwa. Ini adalah azka azkiya, orang yang paling cerdik sekali, orang yang ya, dalilnya nabi-nabi dan rasul diutuskan untuk sampaikan wahyu, bukan sampaikan macam mana cara nak buat bangunan, macam mana nak apa, kira matematik, macam mana nak masak ke. Tak, nabi-nabi dan rasul diutuskan untuk menyucikan hati manusia. Itu dalil dia. Jadi kita jangan rasa apa, bila orang kata dekat kita yang menuntut ilmu ni macam-macam, kita jangan rasa kesan sikit pun lah. Sebab kita tahu apa yang kita menuntut ni adalah sebaik-baik ilmu. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik, sebenar-benar perkataan, fa inna asdaqal hadith kitabullah. Sebenar-benar perkataan kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang yang mengaji ilmu syariat, orang yang mengaji ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah, ini adalah orang yang dia nak mengejar maknanya dia nak mengejar kebijaksanaan, kecerdasan dan kebijaksanaan yang tertinggi. Sebab nabi-nabi dan rasul diutuskan untuk sampaikan wahyu, bukan untuk sampaikan cara nak buat bangunan, cara nak buat kan. Kan. Baik, itu jawapan kepada orang yang tanya. Baik. Wa amma kaunul muskira syarabuhu. Qala ta'ala, fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan. Dalam surah Al-Maidah ayat 90. Adapun perkara yang memabukkan itu adalah minuman syaitan. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 90. So Allah kata rijsun min amali syaitan. Allah kata arak, judi, perjudian, al-ansab yang ini berhala, wal-azlam yang ini tilik nasib,
rijsun min amali syaitan. Maknanya ia adalah rijsun. Apa maksud rijsun? Amrun qabih, perkara yang bodoh, perkara yang buruk, jijik, najis, rijsun. Min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Itu Allah kata, Allah sendiri kata benda arak, apa lagi, perjudian, berhala, tilik nasib, al-azlam, kan? Al-ansab ni, ma kana yunsabu lil ibadah min dunillah, jam'un nas, nasab. Termasuklah kubur pun boleh jadi berhala, kan? Kita dah bincang sebelum ni. Rujuk balik kelas sebelum kita. Yang tentang fitnah syaitan, fitnah iblis, tipu daya syaitan terhadap penyembah kubur. Wal-azlam, azlam, al-azlam maknanya al-qadah. Allati yastaqsimu biha al-kufar qabla al-iqdam ala syai' au ihjam anhu. Tilik nasib. Orang musyrikin dulu, mereka sebelum nak buat sesuatu, mereka akan tilik dulu. Mereka akan ramal dulu, tilik dulu. Ha, baik ke buruk? Kalau baik, mereka pergi. Selalunya akan guna, apa dia, anak panah. Ha? Guna anak panah. Ataupun kalam, pena. Ataupun kayu. Mereka akan guna alat-alat. Apa dia? Al-azlam maknanya, tilik nasib. Ha? Kita kata tilik nasib lah. Rijsun amrun qabih mana? Min amali syaitan fajtanibuh. Allah suruh jauhi. Itu dalilnya. Fahuwa syariba minas syarabi alladhi amaluhu au amilahu awliya'uhu bi amrihi. Washarikuhum, washarikuhum fi amalihi, fayusharikuhum fi amali wa syurbihi wa ithmihi wa uqubatihi. Ini adalah apa dia? Dia syaitan sendiri itu minum daripada minuman yang dia apa galakkan dan amalkan. Ha? Yang diamalkan oleh wali-walinya. Yang mengamalkan perintahnya. Dan syaitan juga menyertai mereka dalam amalannya. Maknanya orang yang minum arak ni syaitan akan join. Min amalihi. Fayusharikuhum fi amalihi wa syurbihi wa ithmihi wa uqubatihi. Syaitan akan join. Confirm. Sama juga orang yang main judi. Orang yang main judi, syaitan akan join. Sembah berhala sama. Tilik nasib, syaitan akan join. Itu maksud dia. Dan syaitan juga akan berkongsi. Bukan kata amalan tu saja. Bahkan dosa dan juga uqubah. Azab daripada Allah. Syaitan akan kena sekali. Maksud neraka sekali. Dengan wali-wali. Wali'iyadzubillah. Wa amma kaunul aswaq majlisuhu fa fil hadith al akhar annahu yarkuzu rayatuhu bis suq. Adapun keadaan pasar-pasar itu tempat duduknya, di dalam hadis yang lain disebutkan annahu yarkuzu rayatuhu bis suq. Ini syaitan dia memfokuskan panjinya di pasar. Maknanya tempat dia nak menyesatkan orang. Sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hadis ini mauquf. La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'riqatu asy-syaitan wa biha yunsabu rayatuhu. Wa ruya an Salman marfu'an. Baik. Dari riwayat Imam Muslim daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya janganlah kalian, janganlah sampai kalian itu menjadi, jika kalian mampu, janganlah kalian menjadi orang yang pertama masuk ke pasar-pasar. Dan janganlah kalian menjadi orang yang terakhir keluar daripadanya. Fa innaha ma'rikatu syaitan. Kerana sesungguhnya pasar itu adalah medan syaitan. Dan di situlah apa, dipacakkan rayatuhu, maknanya rayatuhu maknanya panjinya. Panji syaitan dipacakkan di pasar-pasar. Itu daripada salah, daripada Salman Al-Farisi. Walihada yahduruhu al-laghu wal-lakhtu wal-dakhbu wal-khiyanatu wal-ghishu wa kathiru min amalihi wa fi sifatin Nabi SAW fi al-kutub al-mutaqaddimah annahu laysa dakhaban bil-aswaq. Dan sebab itulah syaitan akan menghadirkan perkara-perkara yang lara, perkara yang berdia maksiat, pekikan, pengkhianatan, penipuan, dan banyak lagi amalan-amalan syaitan itu. Dan di dalam sifat Nabi SAW dan kitab-kitab yang terdahulu disebutkan Nabi Muhammad ini bukan laisa dakhaban bil aswaq, bukanlah orang yang memekik-mekik di pasar-pasar.
Maknanya kalau kita nak pergi juga pasar-pasar ni, shopping komplek ke apa ke, jangan masuk, jangan pergi yang, elakkan daripada kita pergi yang awal, dan elakkan juga kita duduk lama. Maknanya kita keluar yang terakhir. Sebab sekarang ni pasar-pasar apa, pasar-pasar pun macam-macam kan. Ada tempat yang okey, ada tempat yang tak okey. Macam contoh, adanya kedai buku dan sebagainya, itu kita pergi yang tempat baik lah. Kedai-kedai buku kan. Contoh, kedai buku sekarang ni berkurang kan. Orang tak baca buku sangat dah. Masuk kedai buku pun orang jual jual benda lain. Kan? Tapi masih ada buku lah kan. Kedai-kedai buku. Buku pula macam-macam pula jenis. Ataupun tempat-tempat yang kita kata yalah, yang melarakan, ada kedai buku pun dah ada lah, muzik dan sebagainya kan, kita kata itu tak boleh nak elak kan. So kita apa, atasi dengan kita elakkan duduk lama-lama lah. Kadang-kadang kalau nak bawa kita punya anak-anak untuk berjalan, bermain dan sebagainya, maknanya jangan lama-lama kan, daripada situ. Elakkan daripada maknanya pasar-pasar. Di kat sini lebih-lebih kalau kita tengok dia pasar-pasar ni dia umum lah. Kat sini pasar-pasar yang, sebab kalau kita tengok balik pasar-pasar ni tempat ma'rakatu syaitan. Medan syaitan itu menghembuskan keraguan-keraguan ataupun was-was dan juga kejahatan-kejahatan. Kan? Sebab kita bila kita tengok pergi shopping shopping mall sekarang ni kan, kalau masuk dekat pintu masuk tu pun dah ada judi dia. Judilah, judi maknanya untuk budak-budak yang mesin apa, ambil permainan tu kan. Itu judilah tu. Token yang buah token tu. Yang ambil beli barang yang kita tak tahu mana satu. Dihiaskan benda tu. Ramai orang tak sedar kan. Kemudian buka aurat lagi, kemudian apa dia, benda-benda yang haram semua kan. Maknanya kita sekadar elakkan. Amma kaunul hammam baituhu fashahiduhu kaunuhu ghairu mahallin lis-salah, wa fi hadits Abi Sa'id al-ardu kulluha masjid masjidun illa al-maqbara wal hammam, wa li'annahu mahallu kashf al-aurat wa huwa baitun mu'assasun 'ala an-nar wa hiya maddatu ash-shaytan allati khuliqa minha. Adapun keadaan hammam, tempat pemandian umum itu menjadi rumahnya. Fashahiduhu kaunuhu ghairu mahallin lis-salah. Syahidnya di sini buktinya kerana apa dia, alasannya kerana tempat pemandian umum itu bukanlah tempat untuk solat, bukan tempat untuk ibadat. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya masjid, tempat ibadat, mana boleh solat kecuali tempat perkuburan, tanah perkuburan dan juga hammam, tempat pemandian umum. Tu pelik tu, orang yang pergi semayang dekat kubur kan, orang pergi ibadat dekat kubur tu, dia tak faham ke hadis ni? Tak boleh lah solat kat kubur, tak boleh meratib kat kubur, tak boleh ni meratib menari-nari lagi apa semua tu karut kan. Solat pun tak boleh kat kubur kecuali solat jenazah, solat ghaib, solat ataupun solat jenazah kita terluput, kita solat kat kubur tu. Solat jenazah lah, bukan solat ada rukuk ada sujud, tak boleh. Sepakat ulama kata tak boleh. Baik. Jadi disebutkan di sini al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat apa dia? Dulu ni ada takhrir dia. Kan? Dan ini sahih. Rujuk balik pada perbahasan kita tentang fitnah ataupun tipu daya syaitan terhadap penyembah kubur. Kan? Baik. Kecuali kubur dan hammam, tempat pemandian umum. Kerana apa? Kerana ya'annahu mahallu kashfil aurat. Kerana hammam ni, tempat pemandian umum ni adalah tempat orang buka aurat. Wa huwa baitun mu'assasun 'ala an-nar wa hiya madatu syaitan allati khuliqa minha. Dan dia adalah rumah ataupun tempat yang diasaskan di atas api. Maknanya 'ala an-nar ni maknanya tempat pemandian yang dulu-dulu orang dulu-dulu dia buat apa dia, kolam air panas. Dia buat sendiri untuk panas, untuk ni kan, untuk memanaskan mereka ketika sejuk dan sebagainya. Itu dah ada. Sebab itu, dan kerana tempat itu dibina di atas asas api.
dan dia adalah unsur syaitan yang dicipta syaitan daripadanya. Itu antara alasan yang Imam Ibn Qayyim sebutkan. Baik, kita dah habis waktu ke? Wa amma kaunul mizmar muadzinuhu fa fi ghayatil munasabah. Adapun seruling, itu adalah azan ataupun muadzin, ini azan seruan, maka itu adalah sangat munasabah. Fa innal ghina quranuhu, kerana nyanyian itu adalah Qurannya, termasuk syair yang batil, syair yang tercela. والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتسليه صلاته. Tarian, tepuk tangan, keduanya itu adalah salatnya, ibadat syaitan. Subhanallah. Fala budda li hadhihi as-salah min muadzin wa imamin wa ma'mum. Maka hendaklah solat yang syaitan ni, solat dia ada, mestilah kena ada muadzin dan kena ada imam. Kan? Dan kena ada makmum. Maka muadzin yang tukang azan dia adalah seruling. Imam dia adalah penyanyi, mughanni. Makmum dia adalah orang yang hadir ke majlis tarian, nyanyian, qasidah, syair yang sebagainya. Baik, jadi kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita sambung pada kelas akan datang. Naktafi bihadal qadar. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.